Kamis 22 Desember 2022, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Pasar Bo, Jakarta Timur, terselenggara acara silaturahmi para pelaku UMKM dengan Camat Pasar Bo dan sosialisasi produk gadai peduli dan kur syariah pegadaian. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Camat Pasar Bo, Bapak Mujiono, beserta Ibu Camat selaku Ketua PKK, beserta beberapa narasumber, diantaranya dari praktisi entrepreneurship KRT Dr. Andes Leles Sudarmanto di Puro MMMBA, serta dari Pegadaian Cibubur Ibu Ana Wahyuni. Peserta yang menghadiri acara ini dari para pelaku UMKM se-Kecamatan Pasar Bo, Jakarta Timur. Alhamdulillah, pada sore hari ini kami menyelenggarakan silaturahim antara para pelaku UMKM di Pasar Bo dengan Camat Pasar Bo, sekaligus saya mendatangkan narasumber yang merupakan praktisi, yaitu Pak Leles Sudarmanto. Beliau memberikan motivasi kepada para UMKM, para pelaku UMKM kami yang sangat luar biasa. Harapannya nanti kita bisa berkolaborasi antara Kecamatan Pasar Bo dengan para pelaku UMKM-nya, mungkin bisa kita manfaatkan jaringan yang sudah ada di Pak Leles sehingga para UMKM bisa maju, kemudian tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan bagi warga Kecamatan Pasar Bo. Terima kasih dengan luar biasa Bapak Camat Mujiono, Camat Pasar Bo, yang saat ini mengadakan gathering atau silaturahmi UMKM di Kecamatan Pasar Bo. Kebetulan Pak Camat ini orang Kebumen yang notabene sebagai pengurus Paguyuban Jawa Tengah yang luar biasa, belum dilantik tapi sudah memberikan kontribusi kolaborasi mencerahkan warga Pasar Bo yang kebanyakan juga orang Jawa Tengah. Mudah-mudahan aktivitas ini bisa berlanjut dan kita bisa dapat manfaat. Guyub gayeng saklawase. Diharapkan dengan adanya acara ini, para pelaku UMKM yang hadir dapat merubah pola pikirnya agar lebih terbuka dan dapat berkolaborasi antara Kecamatan Pasar Bo dengan para pelaku UMKM di lingkungan Pasar Bo, serta bersama membangkitkan semangat baru untuk UMKM yang lebih baik. Siapa kita? Pasar Bo!